Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsil lughatil arabiyyah li fasli tsalits al madrasatul ibtidaiyah istiqomah Sambas Purbalingga. Hayya nabtadi darsunal an bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Ma darsukumul an al-lughatul arabiyyah. Teman-temanku semuanya, anak-anakku kelas 3 MI Istiqomah Sambas Purbalingga yang Pak Lukman sayangi. Alhamdulillah hari ini kita belajar lagi di pelajaran bahasa Arab untuk minggu ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Masih di Ad-Darsur Rabi, yaitu tentang Ar-Riyadhah. Sebelumnya Pak Lukman akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, peserta didik dapat membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufradat tentang Ar-Riyadhah dengan benar. Yang kedua, berkomunikasi dengan kata yuhibbu tuhibbu sesuai dengan gambar, yaitu materi Ar-Riyadhah dengan benar. Untuk mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari supaya kalian hafal kuat hafalannya ya, tentang mufradat dan artinya, kita bernyanyi dulu seperti biasanya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ar-Riyadhatu, lagunya. Ar-Riyadhatu olahragaku, Kurratul Qadam sepak bola, Kurratus Salam bola basket, Kurratut Ta'irah bola voli, Kurratur Risyah bulu tangkis, Jumbazun senam sibahatu renang, Maidanun mal'abun itu lapangan, Kurratu tawila tenis meja, Maidanun mal'abun itu lapangan, Kurratu tawila tenis meja. Sekali lagi ya. Yuk. Ar-Riyadhatu olahraga, Kurratul Qadam sepak bola, Kurratus Salam bola basket, Kurratut Ta'irah bola voli, Kurratur Risyah bulu tangkis, Jumbazun senam sibahatu renang, Maidanun mal'abun itu lapangan, Kurratut Ta'wila tenis meja, Maidanun mal'abun itu lapangan, Kurratut Ta'wila tenis meja. Lahid hadihil kalimah. Perhatikan kata-kata berikut ini. Seperti minggu sebelumnya sudah Pak Guru sampaikan tentang yuhibbu dan tuhibbu. Ini ada contoh. Ya. Hasanun yuhibbu kuratal qadami. Hasanun yuhibbu. Perhatikan kata yuhibbu. Ya. Yuhibbu ini hurufnya kalau di komputer biasanya menulis ya-nya itu seperti ini. Maka kalian jangan sampai salah, ini dibaca mim. Ya. Ini dibaca ya, ya. Yuhibbu. Yuhibbu kurotal qadam. Ya, ini juga jangan sampai salah membaca menjadi ha. Ini ya, ini mim, ya. Hasanun yuhibbu kurotal qadam. Kalau kita artikan apa artinya? Kemarin masih ingat? Yuhibbu apa? Yuhibbu yaitu gemar atau suka. Hasan suka bermain sepak bola. Ini sudah ada gambarnya. Ya, gol. Ya. Hasan yuhibbu kuratal qadami. Hasan
suka atau senang bermain sepak bola. Untuk berikutnya, ya, perhatikan kata-katanya. Fatimatu tuhibbu kurotab to'iroti. Ya. Coba perhatikan di sini. Tuhibbu, ini juga titiknya di atas berarti ta, ya. Kalian bacanya ta. Ya. Fatimah tuhibbu kurotab to'iroti. Kalau kita artikan Fatimatu Fatimah tuhibbu suka kurotab to'iroti bermain bola voli. Ini ada gambarnya sedang bermain bola voli. Ya, siapa yang suka bermain bola voli? Ayo angkat tangannya. Nih. Kalau kalian senang bermain bola voli, insyaallah badannya tinggi-tinggi. Ini seperti pemain voli itu badannya tinggi-tinggi dan juga sehat insyaallah. Fatimatu tuhibbu. Kalian jangan sampai kebolak-balik ya membaca yuhibbu dan tuhibbu. Karena kalau kalian membacanya kebalik, misalkan tuhibbu dibaca yuhibbu, maka akan kurang tepat ya, tidak tepat penempatan kata-katanya. Karena yuhibbu itu untuk laki-laki dan tuhibbu untuk perempuan. Fatimatu tuhibbu kurotab to'iroti. Nah, ini juga dibaca i ya, bukan dibaca yi. Hati-hati membaca ini. Ini adalah hamzah ya, bukan ya. Fatimatu tuhibbu kurotab to'iroti. Kita ulang dari atas ya. Ya, sekali lagi. Hasanun yuhibbu kurotal qodami. Ayo dibaca. Hasanun yuhibbu kurotal qodami. Berikutnya. Fatimatu tuhibbu kurotat to'iroti. Yuk, sekali lagi. Yuk, baca bersama-sama. Fatimatu tuhibbu kurotat to'iroti. Ya. Untuk pelajaran hari ini cukup Pak Guru selesaikan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dalam membaca ya huruf-huruf Arab, tidak keliru seperti itu. Ya, untuk tugasnya adalah yang pertama silakan tuliskan jenis olahraga yang temanmu sukai dengan bahasa Arab. 5 teman saja ya. Contohnya teman kamu ditanya lewat WA misalkan, teman kamu namanya Andi ya, yang laki-laki. Andi, kamu olahraganya yang paling disukai apa? Misalkan sepak bola, berarti kalian tulis Andi yuhibbu kurotal qodami, seperti itu ya. 5 saja, boleh teman di rumah, boleh teman di sekolah ya. Boleh tanya langsung kalau pas lagi ketemu, tapi kalau jauh tanyanya lewat WA ataupun media sosial yang lainnya, seperti itu. Paham ya? Tulis di buku tulis ya, ditulis saja. Nanti sewaktu-waktu Pak Guru akan minta fotonya untuk dikirim, seperti itu. Tugas kalian adalah hanya menuliskan saja, menuliskan 5 olahraga yang teman kalian sukai. 5 teman ya, tidak boleh satu anak 5 olahraga, tetapi semuanya. Tetapi 5 teman. Satu teman, satu olahraga. Satu teman, satu olahraga. Kayak gitu ya. Kira-kira sudah bisa dipahami ya teman-teman semuanya kelas 3 MI Istiqomah Sambas. Untuk pesan afektif hari ini, Pak Guru selalu mengingatkan kalian untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian rajin juga dalam menjalankan atau mengerjakan tugas dari pembelajaran daring. Kemudian rajin juga dalam murojaah dan menghafal dan setoran tahfidz. Kemudian tadarus dan setoran umi. Dan yang terakhir adalah adab kalian ketika belajar daring di rumah. Pastikan kalian selalu niat, niatnya karena Allah, awali dengan basmalah ketika hendak mengerjakan tugas daring. Kemudian fokus atau konsentrasi, jangan disambil dengan kerjaan yang lainnya atau sambil bermain.
seperti itu. Terus kemudian dalam berpakaian juga kalian harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Dan yang terakhir adalah kerjakan dengan tuntas, jangan sampai ditunda-tunda. Itu pesan afektif hari ini, semoga ada manfaatnya. Hayya nabdadi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau salah dalam membaca atau dalam mengartikan. Pak Guru akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.